gak pinter blas. Mosok dhewe lho bolo cat. Arek aku. Oh, gendeng. Anco, anco. Bojok ate arek iki. Biar jajah mbak aku, saya ini lah kok bujuknya aku UNTO! Wah, awas kan ya kok bujuknya aku, rompu lewu titan ada kan, menih aku lah kebujuk telung mulu Bro, pokoknya Selasa malam dan malam Jumat Dracula Jawa akan menemani di HP-HP kamu. Kali ini saya akan membahas. Nah, wong loro iki, dua orang ini, si Sule sama Andre ini gendeng, bahasa Indonesianya gila. Maksudnya dia itu gila dalam berkreativitas itu lho bro. Dalam perkiraan toh. Selalu update di dalam YouTube dan dia trending. Nah ini Kiki kecapan lagi. Susahnya bro, bro. Dari mana tadi? Dua orang ini, Andri dan Sule. Wow, salut saya. Selalu trending. Tren itu terbaru. Ding itu diding. Kok dindingnya baru bro? Berarti baru dicat ya? Ya pokoknya viral dulu bro. Orang dua ini masih temennya Dracula Jawa lo. Lo iya, pernah satu frame. Kamu tahu nggak laut kenapa ada laut mati? Kenapa pak? Lah, minum oplosan itu. Mati, makanya jangan minum oplosan. Ini kursinya apa kayak gini bulat-bulat kayak tempe begini deh? Ini kursinya mahal. Nah, itu kan. Ya, apalagi si Sule. Tahun 2000-an itu, pernah 6 bulan di karantina sama saya. Bukan karena corona, bukan. Waktu itu belum ada kalau corona. Kalau mobil ya ada, mainan-mainan belum ada. Waktu itu ikut di audisi pelawak Indonesia. Ini leh. Kalau mau bicara soal musik, tentu saja pada penggemar musik. Semuanya macet, macet. Tol macet, semuanya pokoknya macet lah. Solusinya itu bagaimana pak? Solusinya pak? Nah, jawab pak. Ayo pak, ini saya Li akan membuat jalur tol Jagorawi, Jakarta, Bogor, Ciawi. Nah, juga Pak Nori. Pak Nori mau
Pak? Depok Wonogiri. Saya beli, Pak. Ya toh, temennya Dracula Jawa. Salut saya sama mereka. Terus selalu membuat sesuatu yang membuat kita ngakak. Nah, jangan banyak dengar berita yang tidak jelas, apalagi di medsos, bikin pusing, bikin puyeng. Apalagi ini saya orang tua loh bro, umurku sudah 500 tahun, 5 bulan dan 5 hari. Dan ini loh bro, jadi tahu kelakuan manungso, tahu lah. Apalagi yang suka bikin suasana yang membingungkan, bikin suasana yang bikin pusing, mengkhawatirkan, nggak usah, mendingan ngeklik suasana yang ngakak-ngakak kayak ini. Kembali pada si siapa tadi? Sule Andriati itu temennya, temennya ini kita kacau, lucu-lucu, cerdas, kayak dua orang ini loh yang lucu tapi membingungkan, nggak percaya. Ini loh. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Iya, ya apa kabar ya? Minal aidin wal faizin. Kok api? Awakmu dino iki. Aku pengen ini bro. Lapo? Yo, kan aku kepengin duit 100.000. Lho duit yo. Tapi duitku mek 80.000. Yo apa carane iso dadi 100.000 ngono lho. Yo kari nambahi 20. Wah. Kok kare iso. Tambahi 20 dadi 100. Dadi 100. Kan ono 20 iki. Oke apa? Oke, nambahi iki lho. Iso dadi 100. Wah, kok nyimut emo. Ya. Iso dadi 100 temen enggak ngono lho. Iku opo? Jenenge 80, Cak. Kudu ditambahi 20 dadi 100. Endi sih to, Pak, Dik? Nah, iki. Nah, hitungan iku. Yo. Hitungan 80 Oh, ganteng. Anco. Bojo mati hari ini. Anco. Dia jajah baku saya ini lah, kok bojo aku. Unto. Oh, awas kan ya. Kok bojo aku, 20.000. Titan ada kok, bener. Aku lah kebojo 30. Ini, cukup. Hari ini. Beruntung. Lho, kok tak antemi kene kok gak tekan teh. Itu kelarang gak putih. Lho iki tekan kok londo iki. Yo, kok yo penjajah. Tak tok-tok rodakon, Bu. Dus.